Gelar yang pertama tim Kosmer Merah sudah tak asing lagi julukan kami, yaitu Gonzales. Memakai kostum hitam merah sepatu hijau, dengan kita sebagai sosok ujung tombak dan pemain hitam pun Putri Bangkok yang memakai kostum sama atas bawah hitam sepatu. Cep yang utama dibiarkan saja, melebar ke sebelah kiri Mister Gawang Nina, seorang Bangkok. Siapa gerangan dia di sana, tarik mundur ke belakang. Sekarang mencoba menyerang ke depan, angkat tutang lambung tinggi, dia berbahaya. Sapu saja, sundul lagi, ada one trick sana, bayang-bayang. Bagus sekali saudara-saudara, di take off saja. Bahaya, tetap lambung pengembalian lagi, sana ada one trick. Namun tertangkap Hennes Ball, akhirnya tendangan bebas. Ya, warna hitam ini akan menyerap atau membobolkan bola, dia punya partner rupa-rupanya sore hari ini. Ya, si cantik Bangkok ini, Putri Kosim, ancang-ancang sejenak. Tarik mundur ke belakang. Apa yang terjadi di sana? Di depan ada lawan one trick ini dengan Gonzales ini, nomor punggung 13, satu saja dapat menyentuh di kaki kirinya. Kita ini akhirnya out bu, atau tendangan ke dalam. Lagi-lagi si cantik ini onsen sejenak, tarik mundur pagar rapat merah ini, sapu saja, lagi-lagi dia berbahaya. Masih keterusan lagi menjadikan sosok ujung tombak. Si cantik Bangkok ini angkat lagi ke muka, menyentuh kaki kirinya. Sinta ini atau arahkan ke depan. Siapa yang dituju di sana? Konsen sejenak. Nina lagi dipukul saja. Bagus sekali pengembalian tadi, akhirnya tendangan bebas saudara-saudara, atau out. Gawang atau tendangan bebas lagi sekarang Putri Deni ini. Yang berasal dari Kecamatan Bojong. Konsen sejenak, kirimkan ke muka, arahkan ke depan. Siapa yang dimaksud di sana? 1, 2, 3 kawan pemain belakang ada Nina. Cukup bertegang tinggi, lagi-lagi di sana ada, kirimkan ke muka, tarik ke belakang, dia dorong wanti, maksudnya yang dituju cuman loyo, rupa-rupanya akhirnya tidak bisa lari, menjadikan doyok. Konsen sejenak, kirimkan ke muka, ada Gonzales ini. Lagi-lagi angka datang melambung tinggi, bagus sekali pengembalian tadi itu, yaitu Ihat, seorang pemain Gonzales ini. Hentikan sejenak, tarik mundur ke belakang sekarang. Putri Deni kerjasama dengan Putri Kosim ini, si cantik manis, menjadikan sosok ujung tombak sore hari ini. Ya, konsen sejenak, arahkan ke muka, siapa yang ditubikan? Dia berbahaya, ada kita berebut-rebutan, dia berbahaya, si sana, sabu jajah. Belum begitu berhasil antara keponakannya dengan pengembalian, yaitu Ihat Gonzales ini. Akhirnya lakukan sudah, kirimkan ke tengah, lagi dia bayangkan lagi. Ada one trick pemain belakang, sapu saja, kandas di kaki kanan, akhirnya tertangkap Hennes Ball, saudari-saudari. Ya, letakkan sejenak. Ya, sekarang one trick ini, kirimkan, arahkan ke muka, siapa yang dituju di sana? Ada sosok ujung tombak di sana, ada 1, 2, 3 kawan tim merah ini, ada Gonzales Ihat, kirimkan lagi ke muka, arahkan ke sana, ada kita berbayar, rebut-rebutan dia di sana, tarik mundur ke belakang. Sayang, salah pengertian, akhirnya disapu jauh, sangat melampau jauh saudari-saudari, akhirnya tendangan sudut. Ya, one trick ini salah pengertian rupa-rupanya. Letakkan sejenak si kulat bundar ini, seorang asisten wasit, Kang Dudu itu. Lagi-lagi sekarang pemain hitam si cantik manis, kecil mungil, arahkan ke depan, pendek saja, sapu saja, datang yang terkemuka, dia berbahaya, akhirnya out ball. Kena sentuhan bola. Bagaimana dia merasa masih semangat untuk juang sore hari ini? Lagi-lagi dia. Siapa menjadikan ujung tombak sore hari ini? Putri Kosim ini. Si Bangkok cantik ini.
Lara keliling ke depan, arahkan terbuka. Di sana pagar ada Ibu Lulu. Ya, angkat lagi di sana, dibiarkan saja dapat dipeluk Mister Galak. Lagi-lagi dia kirimkan ke muka, arahkan ke depan. Siapa yang dituju di sana, lemparkan saja. Namun dia kelaguan, akhirnya lagi-lagi kita sapu saja kandas yang kirinya. Au! Ya, masih menggiring bola wantri. Ya, bertegang gak masalah. Kalau tidak tegang, tidak merasa enaknya. Satu terjadi apapun, ini hanya main bola. Oh, out ball akhirnya. Ya. Ya, sadari-sadari, si Bangkok cantik ini, letakkan si kulit bundar ini, arahkan ke muka siapa yang dituju di sana. Satu, dua, tiga kawan, sapu saja. Oh, Ibu Lulu lagi kirimkan. Dibiarkan saja pengembalian Lulu tadi, akhirnya out ball. Ya, Ihat dan Jales ini sangat kebingungan atau bengong tadi pengiriman pengembalian bola dari Ibu Lulu. Letakkan lagi sejenak, arahkan ke muka siapa yang dituju di sana, sapu saja. Datang tidak kita kerja sama dengan Don Jales ini, sapu saja. Aduh, sayang saudari-saudari, kelelahan rupa-rupanya akhirnya. Tendangan bebas lagi. Kita, seorang sosok Don Jales menjadikan ujung tombak yang pertama. Ya, sore hari ini masih bisa pimpin pertandingan. Satu, dua, tiga langkah datang melambung tinggi berbahaya. Ya, sekarang letakkan sejenak lagi tim merah ini. Angkat lagi ke muka di sana berbahaya. Sayang kurang begitu akurat penyerangan merah ini. Namun dibiarkan saja akhirnya out ball saudari-saudari. Ya, letakkan lagi sejenak. Asisten. Wasit sedang mengambil bola, mengunjungkan satu, dua, tiga, langkah, aduh, berbahaya. Iya, tertangkap Hennes Bo, yang memakai kostum hitam, pemain belakang. Wah, sekarang menjadikan Alu Gojol, sosok sore hari ini, Gita Gonjalos ini, di belakang ada Wantri ini, kembalikan, arahkan lagi ke depan, masih gila, lagi berbahaya, Ihat, sayang. Sudah mulai haus galang rupa-rupanya akhirnya out bo. Ya, si cantik Bangkok ini letakkan sejenak. Koi bundar ini datang melambung tinggi. Disapu saja Wantri pemain belakang. Ada Ihat lagi di sana. Halau jauh dengan putri Bangkok akhirnya tendangan ke dalam. Ya, Ihat Gonjales ini. Oh, ancang-ancang sejenak. Konsen lagi sejenak. Arahkan ke depan. Pagar di sana ada. Lagang melambung dan berbahaya. Pengembalian Ihat tadi. Namun tidak bisa dimanfaatkan oleh kita. Akhirnya datang pengembaliannya melambung tinggi. Akhirnya letakkan sejenak, arahkan ke depan lagi. Si cantik Bangkok ini, ya, wasit masih bisa menyimpan sambil mengarahkan kepada pemain. Lakukan sudah, datang lagi melambung. Berbahaya. Tidak ada yang nyerang. Akhirnya kebingungan kostum merah ini dibiarkan saja. Akhirnya tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Ya, putri Bangkok ini, lagi-lagi. Ya, Putri Kosim melakukan sudah, angkat ke depan. Yang dimaksud berebut-rebutan, Ihat lagi melambung tinggi. Ihat sudah mulai memainkan lutut di atas kakinya bola ini. Akhirnya dia out ball atau tendangan bebas. Lemparan ke dalam tim hitam ini. Angkat lagi ke muka, sapu saja kandasi kaki kanannya Lulu. Akhirnya tertangkap. Hennes Bol Lulu tadi akhirnya tendangan bebas sekarang. Ya, Putri Kosik ini letakkan sejenak, konren lagi. Arahkan ke depan, pagar rapat-rapat. Di depan ada Gonjales dengan Ihat, hubung ini lagi. Satu, dua, tiga langkah menyentuh kaki kirinya, ada berbahaya. Si kecil mungil ini menyentuh kaki kirinya. Memang kemarin sudah jatuh banget rupanya, namun alhamdulillah bisa ulang kembali. Lakukan sudah, arahkan kiri ke depan. Disapu halau jauh saja, kandasi kaki kanannya Wantri. Akhirnya tendangan sudut saudara-saudara. Ya, asisten wasit sedang menyimpan bola untuk tendangan sudut. Ya, Putri Kosim ini lakukan lagi, arahkan ke depan. Siapa yang dituduh saat datang melambung sini dapat dipeluk. Bagus sekali pengembalian tadi. Dipeluk saya, lemparan lagi ke depan. Angkat ke muka, di sana ada Gonjales lagi berebut-rebutan. Dia berbahaya di sana, dorong ke depan, ada Wantri. Au!
Gonjales kerja sama dengan Wantri, namun ditarik mundur ke belakang. Lagi-lagi Gonjales mundur jauh-jauh, dia rupanya sapu saja, datang melambung tinggi, dia berbahaya. Sayang sekali pengembalian kegagalan dari Gonjales ini, 1-2-3 kali dengan berhadapan dengan keponakannya yaitu kita tadi. Ya, Putri Dening ini ya yang berasal dari Kecamatan Bojong sekarang menjadikan sosok ujung tombak sore hari, lakukan sudah melebar ke sebelah jalan. Ya, Gonjales lagi-lagi berbahaya. Masuk saudara, atas kerjasamanya tujuan serangan yang pertama yaitu Ihat Gonjales dengan kerjasama tim merah kita ini akhirnya bisa membobolkan tim skor sementara 1-0 diberangkan oleh tim merah ini. Ya, wasit ada penggantian pemain hitam masuk. Ya, kelelahan, tolong dikasih minum panitia atau manajer. Ya, sekarang rupa-rupanya kehausan dari penyerang Kecamatan Bojong dengan si Bangkok ini punya partner sore hari ini. Namun bola bener ya. Ya, lagi-lagi letakkan sejenak. Tim merah ini akan melakukan kiri kemar ke muka yang dituju besi Gonjales. Sana banyak banyak mau. Lagi orang cantik ini ya, ya yang berasal dari Kecamatan Pondok Salam. Angkat ke muka, lagi out po atau tendangan bebas posteri kicip ini lagi, sambil mengetakkan di kaki kanannya, angkat arahkan ke muka yang dituju, ada dua kawan di sana, menyentuh kaki kiri dibiarkan saja, akhirnya out po atau tendangan bebas saudara-saudara. Ya, tolong diambilin bola. Letakkan sejenak. Ya, wasit ada penggantian pemain. Sebentar. Sekarang Komala masuk menggantian Putri Dedi, rupa-rupanya kehausan. Ya, Wantri menjadikan sosok ujung tombak pemain belakang. Ya, mundur saja jauh-jauh, arahkan ke tengah. Ada Gita lagi di belakang. Gita terpeleset. Ya, sosok ujung tombak sore hari ini masih bisa memimpin pertandingan tim merah ini. Gita menjadikan alo gocor sore yang 1-2-3 langkah dia di take off jauh saja. Akhirnya melebar ke Mister Gawang Hitam ini. Jatuh jauh keluar lapangan. Letakkan sejenak Putri. Putri Kosim ini akan melakukan tendangan bebas, tarik mundur ke belakang, laku sorong ke depan. Di sana ada pemain depan. Baru dia berputar-putar, ada Wantri berbahaya. Dipeluk saja Mister Gawang Lina, pemain Bangkok ini. Lagi-lagi lemparan lagi ke dalam, arahkan ke lupa siapa yang dituju. Di sana ada pemain merah, si kecil mungkin lagi. Lagi-lagi dia berbahaya. Ada penggantian pemain di merah. Ya, letakkan lagi sejenak. Konsen sebentar. Masih kita mimpin pertandingan sore hari ini. Arahkan ke muka siapa yang lebih berbahaya. Ya. Lagi-lagi sekarang letakkan sejenak. Pemain hitam si cantik manis menjadikan alo gojo dari belakang, angkat jauh-jauh dari sana, batang lambung tinggi berbahaya. Dibiarkan saja, akhirnya out ball. Pengembalian tim hitam ini lagi-lagi sekarang. Letakkan sejenak. Gita ini arahkan ke muka siapa yang dituju di sana. Lagi Gita tarik mundur ke belakang, dorong ke depan, sapu saja di alo gojo berbahaya. Ya, selesai sudah babak yang pertama. Dimenangkan sementara 1-0.